Assalamualaikum guys, hari ini kita nak masak nasi biryani guys. Okey. Ini adalah bahan yang kita dah prepare tadi pagi. Okey. Kita ada beras mati. Beras mati. Kambing, nasi biryani kambing kan. Okay. Kita masak sebentar lagi. Kambing. Bahan-bahannya yang biasa, kita dah prepare semua bahan dia tadi. Iaitu bawang merah, bawang putih, semua kita dah prepare awal-awal. Cuma petang ni kita sambung nak masak. Okey, saya akan tunjukkan cara-cara nak masak nasi biryani guys. Okey. Okey guys, ini adalah bahan-bahan yang kita nak buat nasi biryani. Kita akan numis lepas ni. Okey, semua dah tersedia dekat sini, kari, halia, semua kita dah potong semua. Bahan-bahan susu cair, semua minyak sapi semua dah ada, bahan mati pun dah ada. Daun kunyit, daun kari, air daun kunyit pula, daun kari. Bukan daun kunyit, apa nama? Daun pandan, sorry guys, daun pandan tersasur dah banyak sangat kerja. Okey, ini dia kambing yang kita dah perap. Okey, lepas ni kita akan tunjukkan cara-cara nak masak nasi biryani dahulu sebelum kita buat kari dia guys. Okey guys. Okey guys, kita punya kuali dah panas. Kita buang minyak sapi dahulu. Okey, mana kita punya minyak sapi? Okey, ini adalah minyak sapi kita. Kita guna satu apa ni? 125 ni yang kecil je. Kita beli yang kecil je. Oh, minyak sapi kita di dalam dia. Eh, tak boleh, kita cabut dia. Okey, minyak sapi dahulu. Okey. Masukkan habis minyak sapi ni. Sebab kita punya nasi tu banyak, dia punya nasi beras tu banyak. Okay. Sayang ni guys, minyak sapi ni mahal. Tuannya habiskan. Habiskan minyak sapi guys. Bersihkan dulu dalam dia guys. Okey kena. Panas guys. Okey. Minyak sapi dia habiskan. Okey, dah habiskan guys. Okey, baru kita masuk benda lain dalam tu. Mana lagi tong sampah. Okey, pertama kali kita kena masukkan ni bawang putih, bawang merah yang kita dah blender. Okey guys, okey masukkan. Ya, tak guna yang jenis yang potong guys, kita guna yang dah blender. Okay, tak perlu banyak sangat. Sedikit sahaja bawang putih merah. Satu. Kita semua guna yang dah blender guys. Okey, kita guna halia sedikit. Halia pun kita dah blender. Okey, masukkan dia dalam ni sedikit guys. Okey. Halia. Sedikit sahaja. Dah blender. Okey, untuk nasi. Tak perlu banyak sangat kita bahan untuk ini tu. Tak perlu banyak sangat. Okey. Naik bau, dah naik bau guys. Okey. Okey. Buat dia punya pencah untuk nasi dahulu. Baru kita buat kari dia. Ada juga orang masuk terus guys. Dia masuk terus dalam ni untuk masak nasi biryani campur sekali dengan beras. Kita tak mau buat macam tu. Kita buat macam ni. Kita masak asing. Okey, lepas tu kita bubuh rempah kita guys. 400 kita. Tumis dia. Keluarkan api. Buat ni cepat mendidih. Campur sekali guys. Campur ya. Okey. Keluarkan api guys. Lepas tu kita bubuh rempah kita. Ini adalah rempah kita. Rempah ni kita boleh masuk terus. Ini rempah biryani kita. Rempah ni guys kita boleh masuk terus. Dan kita boleh campur air juga, masuk-masuk, ada banyak cara. Tapi saya lebih cara masuk teruskan guys. Okey, masukkan terus rempah dalam yang kita tumiskan terus, tumiskan terus. Lepas tu bubuh air dalam ni guys. Okey, kita guna macam tu guys.
ni guys. Okey. Lebih suka bubur air di dalam ni. Tengok api bawah ni guys. Okey, tumis dia dulu guys sampai masak. Sampai masak. Ada juga orang bubuk air mawar dalam nasi biryani guys. Boleh juga guna bubuk air mawar juga dalam ni. Tapi saya tak apa, saya tak malas nak guna, tak ada bahan tu kat sini, memang susah nak dapat. Kita guna air biasa je. Air biasa. Lepas tu kambing tadi guys. Okey, kambing tadi kita akan masukkan kambing sedikit, tak payah banyak, dalam 4 ketul ke 5 ketul macam tu kambing kita masuk dalam ni untuk rasakan nasi tu jadi sedap. Kalau kita tak ubur benda tu, dia tak ada rasa kambing kita benar nasi tu tak ubur. Kalau kita buah ayam boleh juga dalam nasi biryani ni. Memandangkan saya nak buat nasi biryani kambing, kita buat kambing guys. Okey, ini ada kambing kita. Kita ambil sedikit guys. Kita ambil dalam 4 ketul. Kita bubuh dalam ni guys. Untuk rasa je guys. Kita bubuh dalam masakan kita ni. Banyak tu pun cukup lah. Yang lain tu kita masak. Nanti masak. Oh, kita bubuh dalam ni. Okay, bubuh dia. Ini sembah ni. Sampai nak minyak kan. Ini adalah kita punya rencah untuk dicampur dengan nasi nanti ya. Okey, siap dengan ni. Itu daun kari guys. Masukkan daun kari. Daun kari. Ini sampai masak. Bagi dia sampai masak guys. Dia masak. Kalau nak masak ni kita tambah sikit minyak pun tak apa. Masak ni tambah sikit minyak. Minyak dia minyak masak untuk jimatkan kos apa nama tadi tu? Minyak sapi. Kalau guna minyak sapi semua parai guys. Mahal tu guys minyak sapi tu. Tambahkan minyak sedikit tak apa. Boleh tambahkan minyak, minyak biasa. Nah, sebab. Okey, you all kalau nak buat rasa ni ikut sukalah. Kari banyak mana. Macam kita buat kari biasa tu, kita buat kari nasi ikan tu, macam kita menumis kari tu sampai dia naik bau kan. Sampai masak betul-betul bau kita bubuh ni. Macam minyak sikit guys. Kita punya kari dah macam minyak. Sampai betul naik minyak ni guys, baru kita bubur. Bubur ni nanti baru kita tumis kat tempat lain. Lepas tu yang ni kita pindah masuk dalam kuali sekali dengan beras tadi. Okay. Lagi kita bubur. Kita bubur susu cair juga guys dalam ni. Susu cair dengan daun pandan. Dah naik minyak dia guys.
ni, tambahkan susu cair sedikit di dalam dia. Jangan terlalu banyak, kalau nak rasa lemak lagi boleh banyaklah, tak apa. Okey, bubuh susu cair. Okey. Bubuh susu cair. Dalamnya bubuh susu cair. Okey dah. Okey. Daun pandan jangan lupa guys, masuk dalam. Okey. Masukkan daun pandan, biarkan dahulu. Kita step yang kedua. Kita buat. Okey, kita masukkan beras tadi dalam periuk kita. Okey, beras mati ni masuk dalam ni. Okey, masukkan di dalam ni. Kalau nak pakai mak periuk nasi, tentukan pengawalan api. Tuan-tuan kena betul. Tekan balik-balik-balik tekan. Kalau kita tak tekan, dia akan jadi nasi kita jadi bantat, tak masak. Itu cara dia. Jadi bantat, okey. Hati-hati kalau pakai rice cooker. Pengawalan dia tu. Kalau pakai dapur, pakai api, tenang. Dia tak mati dia, punya tak kepanasan dia. Itu sebabkan kebanyakan nasi orang tak masak. Itulah cik. Okey. Kita bubuh. Kita punya ni tadi. Okey. Ini dia. Okey, bubuhkan yang kita tumis tadi. Okey, marah betul ni. Bubuhkan dalam ni. Okey. Bubuhkan sekuat sekali je. Okey. Okey. Bubuhkan semua sekali. Okey. Bubuhkan semua kacau dia. Untuk sukatan air, manakan kebanyakan orang tak pandai nak nyukat air dalam ni. Mana air? Mungkin orang tanya, air macam mana nanti? Air macam mana nanti? Okey, apa ni kita buat air eh. Saya nak ajar cara dia. Okey, inilah cara. Kebenda ni panas kan? Kau nak celup tangan macam tu, memang panas kan? Okey. Kita tengok dulu di kita punya nasi ni. Okey, kita tengok. Macam mana dia punya ni. Dekat mana kita punya air tu. Ni dia punya beras kan. Okey, meratakan. Kita tengok dulu. Ha, ni tengok dulu. Kan dia paras kan. Okey. Kita nak sukat dan nak buat air dia macam mana. Okey. Okey guys. Ini adalah cawan. Okey. Ambil. Tuang sedikit guys. Tuang sedikit. Tuang dia tuang. Okey. Tengok eh. Nak sukat macam mana? Okey, tunjuk kat dia orang. You all ambil dia punya pisau ke apa ke? Pakai ulu dia, ulu pisau. Okey, macam ni kan? Okey. Ha, tekat. Tekan ke bawah, tekan tengok. Okey, sukat dekat sini. Okey. Okey, belum lagi kan? Sikit lagi kan? Tukan 2 inci kan? 2 inci. 2 inci ya. Daripada beras. Sukat. Okey. Sukatkan 2 inci daripada beras yang kita masak tu. Lebihkan sedikit air dia. Sebab ni kan dia punya apa nama ni? Beras mati. Dia punya kembang tidak berapa nak ni. 2 inci. Daripada sukatan tadi. Okey. Belum lagi kan? Okey. 2 inci ya. Okay. Bos sedikit. Okey, tutup guys. Oh, kita lupa guys, garam kita lupa. Ini masalah garam lupa. Sorry, lupa garam guys. Nanti kita punya nasi terasa buah haji sedikit guys. Okey, buah haji sedikit. Nasi baik tak ingat guys. Kalau tidak tak rasa lupa garam. Tak rasa. Okey, buah garam sedikit guys. Okey, buah garam. Okey guys, lupa sorry guys. Kacau balik guys. Tadi lupa guys, kacau balik dia guys. Kacau balik, sebati balik. Okay, dah sebati macam ni kan. Okey, bawa. Kita tengok kita punya nasi biryani tadi guys. Okey.
Ha, tengok dia masak dia guys. Tunggu sekejap, kita main api lagi, tekan lagi api dia. Lemon. Tekan main api ni guys, yang penting api dia. Bagi dia panas betul-betul. Okey guys, kita punya nasi kita tengok balik. Okey, masak dah guys. Kita terbalikkan dia sikit guys supaya di bawah tu masak atas ni masak. Pusingkan dia guys, pusingkan. Okey. Wah, cantik buka sini. Panjang dah. Taklah panjang sangat yang ni ya. Okay, nasi bayi dah masak ni guys. Main lagi api dia guys. Supaya dia betul-betul. Okay guys, kita punya nasi dah masak. Okey. Dan ni kita tabur, kalau ada buah gajus, kita boleh tabur gajus. Dan so bawang goreng dalam tu guys. Okey. Okey guys, kita punya nasi biryani dah masak. Nasi biryani kita belah hujung ni, nasi biryani. Okey, ni dia nasi biryani kita. Lepas tu ini kita punya kari guys. Kari kambing kita guys dengan nasi biryani. Lepas tu jelatah, kita punya jelatah. Jelatah acar timun, orang panggil acar timun. Okey, ini dia lauk kita. Dah buat dah siap dah. Okey, ada 3 cukup lah.